yang namanya kafe pada era seperti saat ini kan kuncinya dua. Ya, satu kopinya rasanya enak, tempatnya asik ya kan. Yang kedua adalah dia bisa jadi tempat di mana anak-anak muda berkumpul. Jadi kami berharap sebetulnya lebih ke arah situ. Di sisi lain itu akan membawa sebetulnya brandingnya PPKS, bahwasanya PPKS itu ya dia adalah pusat penelitian perkebunan, tapi dia juga merangkul anak-anak muda gitu ya. Contohnya dengan bagaimana kita soft launching Vico Cafe Java ini. Nanti kedepannya kami coba isi dengan kegiatan-kegiatan yang menarik gitu ya, kegiatan-kegiatan yang banyak kreativitasnya, kira-kira begitu. Kami berharap nih sebetulnya kawan-kawan muda, yang hanya yang muda ya, yang baik, yang suka dengan kopi, nongkrong gitu ya, silakan datang ke Vico Cafe Java kami, yang baru saja kami soft launching-kan. Kami berharap sekali dukungan dari kawan-kawan semua di lingkup Kota Medan. Syukur-syukur ada yang datang dari luar Kota Medan. Kami senang sekali, silakan meramaikan kafe kami yang baru kami launching. Begitu kira-kira, terima kasih.